apa kabar? Jadi diharap kita dapat bersabar ya, sementara menunggu ketibaan PPL 3 yang bagian itu belum dimusikkan. Okay guys, welcome to Mr. My Channel. Sebelum kita mulakan di video, apa kata kita subscribe, like, tekan share dan tekan juga notifikasi button untuk Mr. My Channel. Okay, so ini keadaan di Kampung Mok, di Kampung Mok Hulu Kinarutah. Kita menjemput Datuk Joni Masutun, merupakan pegawai pemimpin masyarakat N27 Limbahau yang baru dilantik pada tahun ini. Okay guys, kita sama-sama ikuti ini perkembangan video sehingga akhir ya. Lalu dalam WhatsApp macam-macam. Dan saya minta maaf saya lah kalau salah cakap, tapi kamu mungkin terbaca juga kan. Bila ada injection, terus dia sihat. Itu barang pun naik. Inilah orang bilang. Tapi sebenarnya ini, inilah orang pun nakal-nakal sama. So, orang simpan-simpan saja itu, itu gampar begitu. Mana ada juga begitu banyak itu. Yang penting bila ada kena injection, kita punya apa ini badan buli, apa ini orang bilang kalau ada apa-apa penyakit dia akan orang bilang dia boleh tandang balik penyakit-penyakit yang mungkin mengenai dengan COVID-19 lah. Okay, so saya pun tidak dapat cakap lebih banyak mengenai hal ini, tetapi sudah tentu sekali dalam TV pun ada juga pihak-pihak kerajaan telah pun memberi tahu mengenai dengan vaksin ini. Dan pos bagi saya sebenarnya ini adalah peluang bagi kita untuk mau mendapatkan vaksin, karena di Malaysia ini apabila kita mulakan vaksin ini daripada Perdana Menteri dan juga kita punya Ketua Menteri dan juga kabinet-kabinet di negeri Sabah, bukan mau cakaplah, kita berdoa bahwa belum ada apa
apa lagi. Yang ada apa-apa itu ialah melalui ini, bikin kasih takut kan, nilai dia daripada apa ini pembangunan. Kalau dibandingkan sekarang lah, orang bilang oh tar dia emas pun mungkin kau nampak sekejap, kalau tidak sehat tidak lagi boleh injak, tidak pula kalau boleh korek itu emas kan, tapi tidak guna juga. Oke, okay. So dengan kata demikian saya ucap terima kasih sekali lagi kepada pegawai Jabatan Penerangan dan semua kru-kru mereka yang hadir bersama-sama dengan kita. Dan kita harap program ini akan juga saya sampaikan kepada yang amat berhormat Ketua Menteri, karena yang mau Ketua Menteri juga mau apa-apa aktiviti kerja sini mesti sampaikan mereka kepada beliau melalui kita punya pengarah sama UPPM. Jadi untuk pengumuman yang bagi itu publik info formulir ini sebenarnya sudah berjalan secara lama. Bermula daripada Januari 2020. Yang seawalnya kita hebatkan mengenai vaksin COVID-19. Dan seterusnya kita hebatkan SOP terbaru. Dan yang terkini kita ingin hebatkan mengenai masyarakat sejahtera, pendaftaran melalui masyarakat sejahtera. Vaksinlah. Jadi sebetulnya pejabat kesehatan daerah Papua hadir hari ini, tetapi kami perlukan kepada tadi tidak dapat, beliau tidak dapat hadir oleh kerana sebab ada urusan, urusan di luar yang lebih diutamakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Raya Datuk atas kehadiran Datuk dan juga guru-guru, tim-tim beliau yang sudah hadir ke majlis kita pada pagi. Baik, untuk majlis seterusnya kita ada dua tertimah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Abdul Rahman dan seterusnya Puan Sukarni Asun, itu mengenai norma baru dan juga SOPI, vaksin dan juga MySejahtera, penggunaan MySejahtera, manfaatnya MySejahtera dan juga pusat maklumat rakyat yang ada di Pejabat Penerangan Daerah Papua. Selamat pagi semua. Harapnya semua dalam keadaan sehat, ya. Semua dalam keadaan baik dalam pagi ini. Apabila ada virus-virus tertentu yang cuba masuk dalam kita punya badan lah. Ini secara umumnya, secara amnya kita mau tekankan di sini. Dia dua benda berbeza ini. Walaupun sama, kita akhirnya akan sembuh. Tapi dia punya cara dia menyembuhkan kita itu lain. Kalau ubat, ya kita akan terus sembuh. Tapi kalau vaksin, tidak. Dia menguatkan kita punya sistem imunisasi dalam badan kita. Kalau macam kita tidak terima atau vaksin kan, lagi terus kita akan kena. Nah, itu kebaikannya demi kesehatan kita juga lah. Ya. Jadi itu kita ingin bawa mesej kepada semua tempat, bukan saja di sini, semua tempat kami masuk, kami cakap itu. Itu kebaikannya, supaya kita ada daya tahan. Seperti yang kita maklum, semalam baru keluar itu SOP yang terbaru lah. Oke, okay? Macam contoh yang saya ingin sebutkan, yang kita ingin maklumkan di sini, macam majlis-majlis keramaian misalnya. Dia sebenarnya 50% sahaja mengikut tempat pula, keluasan tempat itu. Kalau tempat itu hanya 100 orang boleh muat, bila 50% maknanya 50 orang sekitar boleh jemput. Nah, kita akan kena denda. Mengikut itu 342, akta 342 itu sekarang ini sudah di reverse berdasarkan kepada ordinan darurat yang ada ini. Dia bilang sana compound 10K sekarang ini kita boleh kena ni compound 10K kalau tidak ikut SOP, penjara 7 tahun. Ya, itu peraturan sekarang ini.
memang banyak. Jadi kalau kawan-kawan perempuan ada macam kemuskilan, boleh juga lah ajukan saja pertanyaan lagi, kita akan coba jawablah. Oke, rasanya itu saja yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Untuk imunisasi kebangsaan inilah maksudnya pengambilan COVID. Kita membuka secara percuma, saya jangan risau. Kita akan bantu sampai nama sudah didaftar di dalam MySejahtera. Ya, itu sedikit sebanyak mengenai pusat maklumat rakyat. Di samping itu, macam seperti yang kita tahu juga, jabatan penerangan ini adalah fungsi untuk membantu kerajaan untuk memasarkan dasar-dasar kerajaan dan juga membantu kita punya menteri-menteri untuk berhubung dengan semua masyarakat melalui jabatan penerangan. Macam program-program yang kami buat sekarang ini, kita masuk ke kampung-kampung untuk berjumpa dengan semua masyarakat, menerangkan tentang kebaikan apa yang kerajaan telah buat. Itulah fungsi kami sebenarnya. Mungkin ramai yang tertanya-tanya kan apa dia penerangan. Mungkin terkenal dengan PA system saja ataupun MC kita saja, tapi sebenarnya ada banyak lagi fungsi kami di Indonesia. Dia akan nilai dan saya dipahamkan setelah 5 hari bulan, selepas 5 hari bulan boleh cek di situ ada sudah keluar siapa yang terdaftar itu yang 60 tahun ke atas, 65 tahun ke atas. Sebab kita dulukan, kita punya ibu bapa, kita punya masyarakat yang berumur 60 tahun ke atas. Sebab mereka inilah yang perlu kita lindungi dulu. Sebab sistem imunisasi badan orang sudah rendah. Jadi ini yang perlu kita lindungi dan itulah yang didahulukan oleh kerajaan DKM untuk beri vaksin ini. Oke, yang umur 18 tahun ini, mungkin dia yang ketiga, fase ketiga. Saya dipahamkan bulan 5 nanti. Dia akan cuma habiskan semua. Itulah makanya DKM sudah amanatkan, mungkin melalui pejabat daerah, amanatkan kepada ketua kampung dan juga UPPM untuk ambil senarai nama. Kita sudah ada vaksin. Si Maman tadi kata, tapi kita mesti pakai pelut bermuka. Tapi adakah kita bebas untuk berlanggar-langgar di kawasan yang kawasan tuh maksudnya kita bersentuh-sentuhan, berjabat tangan kalau sudah makan vaksin, divaksin. Kita sudah ada kuat dan antibody kan, jadi boleh ya Pak? Oke, saya coba jawab soalannya. Terima kasih Tuan. Jawaban soalan ini banyak kali kami dengar juga lah. Bila sudah kena vaksin, boleh tak kami buka mas apa itu SOP sudah kita tinggalkan? Nah, dia tanya begitu. Oke, banyak tempat kami terima ini soalan. SOP ini dia masih berjalan. Kita sarankan juga orang ramai apabila sudah kita kena vaksin, jangan kita lupa ini SOP juga, sebab semua orang ini belum lagi ada imunisasi berkelompok. Yang ini herd, kalau orang putih bilang herd immunity apa namanya? Herd immunity. Bila sudah ada 1%, pihak kesehatan akan nilai dia ada 1% dia dalam 70% dalam satu masyarakat itu dia sudah ada itu antibody itu dikenal pasti. Dan juga laporan ini akan pergi sama pihak kerajaan. Baru kerajaan akan nilai balik sama ada ini SOP ini yang Akta 342 ini perlu ditiadakan atau macam mana. Dia akan nilai balik tuh, dia tidak akan suka-suka tarik itu akta lah. Jadi itu ada. Oke. Vaksin. Oke, dia ikut jenis vaksin. Kalau mengikut dari maklumat yang kita terima dari pihak kesehatan, kalau vaksin Pfizer, dia diambil 2 kali. Dos pertama kita ambil, selepas 21 hari akan diberi lagi dos kedua untuk melengkapkan kita punya itu vaksin lah. So, supaya vaksin itu boleh bekerja dalam badan kita lah. Kalau macam Sinovac, sedangkan sekali kan? Sekali.
sekali saja diambil. Dan Okay. Mengikut maklumat, okay, terima kasih soalan tadi. Mengikut maklumat daripada pihak kesihatan juga yang kami terima, memang kita perlu ada persediaan, macam kita perlu makan dulu lah, minum sebelum ditemujan itu vaksin lah, itu kebiasaan supaya badan kita ini boleh apa menerima itu vaksin. Jadi ya memang perlu, jawabannya memang perlu. Makanlah dulu sebelum kita kena panggil itu, makan dulu. And then bila saudara di tempat pusat pemvaksinan, kita akan dipanggil tuh oleh dokter, oleh petugas kesehatan. Dia tanya lagi balik kita, kita ada masalah ini kah? Ada masalah ini. Masa itulah kita kena jawab dengan jujur. Itu saja yang layak untuk divaksin. Sebab kita mau komplit dia dalam masa 21 hari itu. Ingat dalam 14 minggu hingga ke 33 minggu sahaja. Bukan semua. Tapi dia tengok juga bergantung pada kesehatan ibu itu sendiri. Nah, itulah makanya apa-apapun pertanyaan atau persoalan, kemukakan kepada pihak TKMM. Okay guys, alhamdulillah selesai program Info on Wheels Pembudayaan Norba Baharu di Kampung Mok Kinarut yang dihadiri oleh yang berbahagia Datuk Johnny Mositun, pegawai pemimpin masyarakat N27 Limbahau. Juga kita ucap terima kasih juga kepada JPKK dan ketua-ketua masyarakat sekitar Kampung Mok dan Lebak dan ada daripada daerah lain. Terima kasih diucapkan dan kita bertemu di update video yang akan datang guys. Peace out.